Hari ini kita akan berbicara tentang pembajaan padang. Pembajaan padang lazimnya dilakukan menggunakan dua bentuk baja. Sama ada baja itu dalam bentuk granul atau tepung ataupun sama ada baja itu dalam bentuk folia. Teruskan menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Mas Yakin dari Turf Consultancy Sinaran Berhad dan kepakaran saya adalah penjagaan padang dan rumput hiasan. Hari ini saya ingin bercerita tentang pembajaan padang. Pembajaan padang lazimnya dilakukan menggunakan dua bentuk baja. Satunya dalam bentuk granul dan satunya adalah baja folia. Baja granul atau baja tepung ialah baja yang ditabur ke atas padang di dalam bentuk asalnya. Manakala baja folia ialah baja yang dibancuh menjadi cecair dan disembur ke atas permukaan padang. Kedua-dua bentuk baja mempunyai kebaikan dan keburukannya sendiri. Contohnya baja granul, kebaikannya adalah ia mudah diaplikasi sama ada menggunakan spreader yang murah ataupun menggunakan tangan. Dan kedua, baja granul adalah baja yang lebih tahan lama kerana ia perlu dilarutkan terlebih dahulu oleh air siraman atau air hujan sebelum ia boleh diserap oleh tumbuhan. Manakala baja folia pula, kebaikannya adalah setiap titik baja mempunyai kandungan nutrien yang sama. Berbandingkan kalau baja granul, setiap butiran mungkin mengandungi hanya satu nutrien sahaja. Dan beberapa butiran diperlukan untuk melengkapkan nutrien yang kita nak tabur kepada rumput. Kenapa kita membaja? Kita membaja kerana kita ingin memberi nutrien kepada rumput. Ramai orang salah anggap bahawa baja itu adalah makanan. Baja sebenarnya bukan makanan. Rumput mampu membuat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Kita anggapkan baja itu sama seperti vitamin kepada manusia. Saintis barat mengatakan bahawa terdapat 17 jenis nutrien yang diperlukan oleh rumput. 6 daripadanya dianggap sebagai makronutrien. Yang mana 3 boleh didapati dari alam sekitar, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. 3 lagi unsur makro, nitrogen, fosforus dan kalium, perlu dibekalkan secara konsisten kepada rumput untuk menjadikan ia rumput yang sihat. Mereka, iaitu saintis barat, juga mengatakan bahawa rumput bermuda memerlukan 300 gram nitrogen dan kalium setiap 30 hari untuk setiap 100 meter persegi. Saya gunakan faktor 300 gram nitrogen dan kalium ini sebagai titik mula pengiraan saya. Kemudian saya akan tambah atau kurangkan baja mengikut kesihatan rumput pada bulan-bulan yang berikutnya. Bagaimana dengan fosforus? Fosforus secara umumnya adalah baja adalah fosforus secara umumnya adalah unsur yang banyak didapati dalam tanah-tanah di Malaysia. Maka keperluan pembajaannya adalah kurang berbandingkan dengan nitrogen dan kalium. Fosforus diperlukan oleh akar. Jadi saya gunakan fosforus pada waktu padang baru ditanam atau selepas saya buat kerja-kerja pengudaraan tanah atau nyah thatch. Bagaimana dengan makronutrien? Seperti namanya, ia diperlukan dalam jumlah mikro iaitu amat sedikit. Saya gunakan makronutrien bukan sahaja untuk kesihatan rumput tetapi juga kerana saya mahukan warna hijau gelap tanpa pertumbuhan mendadak yang datang dari nitrogen yang berlebihan. Maka saya gunakan unsur mikro ferum. Selain baja,
Saya juga menggunakan bahan kimia yang membantutkan pertumbuhan rumput atau PGR, Plant Growth Regulator. Dahulunya, jenama PGR yang saya gunakan ialah Primo. Tetapi sekarang saya sukar untuk mendapatkan Primo di pasaran Malaysia. Maka sekarang saya menggunakan jenama Trimless. Saya menggunakan ATV yang dipasang dengan boom buatan sendiri. Boom ialah batang panjang. Dalam video ini kita akan kekalkan perkataan boom kerana menyebut perkataan batang panjang di dalam video saya rasa tidak sesuai. Sama seperti teknik membaja, kita kekalkan pemanduan ATV pada satu kelajuan yang sama supaya keseluruhan padang menerima jumlah nutrien yang sama. Sama juga seperti membaja granul, kita hanya membaja di dalam padang. Bila boom sampai di luar padang, kita akan matikan. Dan kita akan hidupkan dia semula bila boom berada di dalam permukaan padang. Hasil penyemburan PGR selepas 4 hingga 5 hari, rumput masih lagi kelihatan pendek walaupun sudah tiba masa untuk memotong pusingan seterusnya. Bagaimana dengan penggunaan Knife Plus? Knife Plus yang mengandungi 12% nitrogen dan 8% ferum memberikan warna hijau yang lebih gelap berbandingkan dengan warna rumput saya yang biasa. Saya mengamalkan pembajaan sedikit tapi selalu. Saya membaja folia setiap 2 minggu dan baja granul setiap 2 minggu lagi. Artinya baja granul diselang dengan baja folia. Saya tidak menggunakan baja yang lebih banyak, hanya aktiviti pembajaan yang lebih selalu. Hampir kesemua aktiviti pembajaan menggunakan baja granula mesti disertai dengan penyiraman. Kerana baja granul perlu dilarutkan atau dipecahkan atau diuraikan sebelum ia dapat diserap oleh rumput ataupun tumbuhan lain. Kebanyakan baja folia perlu disiram, tetapi ada baja folia yang tidak perlu disiram. Kerana baja folia boleh diserap melalui daun. Kalau disiram, ia akan larut ke dalam tanah dan tidak dapat diserap secara sebaiknya oleh rumput. Sekian dari saya. Kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.